السلام عليكم في الليل. السلام عليكم. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan keluarga sudah tiba di rumah ibu saya, tepatnya di Desa Tuara, Kecamatan Galela, Halmahera Utara. Ini Bahari Nusantara, ini Filin, ini istri saya, Marhaba. Ini ibu saya, namanya Marwiyah. Namanya Ibu Marwiyah. Ibu tercinta saya yang alhamdulillah selama ini selalu memberikan doa kepada kami di Palestina dalam menjalankan misi kemanusiaan untuk saudara-saudara kita di sana. Semoga Ibu Marwiyah, mohon doanya, semoga Nenek Marwiyah diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan ketabahan, dan semoga selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semangatnya luar biasa, sangat memahami perjuangan putranya di Palestina, dan beliau pun alhamdulillah selalu komunikasi dengan kami di sana. Dan saat ini kami walaupun jauh di sana, tapi bisa hadir di sini bertemu dengan keluarga kami di sini. Ini kakak-kakak saya semuanya, ini kakak-kakak perempuan, laki-laki saya di Desa Tuara. Dan insya Allah di sini kita sekitar 10 hari kembali lagi ke Jakarta, dan akhir bulan akan kembali ke Palestina. Kebetulan kita di Jakarta nanti ada acara lagi dengan Meli Guslau, dengan Lisa Sabian, dengan Opi Pembuati. Dan insya Allah nanti bertemu dengan Wakil Presiden, terus teman-teman dari komisi di DPR MPR untuk membahas isu Palestina. Insya Allah semoga perjalanan kami lancar dari Indonesia ke Mesir dan juga masuk kembali ke Palestina. Mohon banyak teman-teman semua, followers Bang Onim di Facebook, di Instagram, di YouTube, semoga perjalanan kami diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insya Allah.